manis gitu. Yang mau ke sini gampang banget, ada di pinggir jalan, strategis banget. Ada di Jalan Raya Cihideng, nggak jauh dari laksa yang tadi kita makan. Namanya? Namanya Toge Goreng Pak Abung. Itu dari 2006 ya, udah 16 tahun kurang lebih. Dan sekarang diolah sama anaknya Pak Abung. Ini airnya teh. Makasih, A. Nah, sekarang kita coba. Sambelnya banyak banget ya. Sedap banget, ini yang bikin enak tahunya. Kuahnya. Makan bang. Endulita. Sekarang Monique langsung mau habisin aja kali ya. Toge goreng itu makanan yang terkenal banget di Bogor. Sebenarnya ada di beberapa daerah. Cuman di Toge Goreng Pak Abung ini kayaknya nomor satu sih. Kayak enak banget soalnya. Manis, gurih. Rame-ramenya aja sampai mau. Nih bang. Endul. Pemirsa, lihat ya. Speechless. Kuahnya naikin jatuhin juga. Kuahnya tuh. Ini sambelnya tuh. Banyak banget ya. Taucho-nya tuh bumbunya. Ini taucho sama kecap. Jadi dia manis gitu dan gurih. Pedesnya mantul banget. Pedesnya tuh nggak gimana ya, nggak pedesnya pedes banget. Tapi ini kayak pedesnya manis gitu loh. Karena ini kayak banyak tomatnya ya dibandingkan cabenya. Nah, kita coba sekarang pakai lontongnya. Tuh. Ya, teman jajan harus coba ke sini. Jalur alternatif buat kalian yang istirahat gitu kan. Terus lihat, ih ada toge goreng nih. Cus langsung berangkat. Dan jangan lupa buat temen jajan, komen di Instagram kita, saran kalau mau kemana nih kuliner selanjutnya, boleh banget langsung komen di IG. Rekomendasi apalagi, boleh banget. Di sini ada nih, apa namanya, makanan yang enak banget, kalian harus kesana. Kita langsung kesana. Jangan lupa komen di Instagram ya, jangan lupa di follow juga tuh. Sedikit sama pengunjung yang ada di sini. Halo Ibu, Bapak. Mau tanya sebentar dong. Ibu pertama kali ke Toge Goreng Pak Abung ya? Atau? Ya, saya baru sekali. Beberapa kali. Gimana Bu rasanya? Enak banget ya. Bapak akan sering banget ke sini ya. Gimana rasanya tuh? Kenapa Bapak nagih banget ke sini? Beda. Apa tuh yang bikin beda, Pak? Pas aja di lidah. Beda ya dari toge goreng lainnya. Oke. Jadi nggak banyak, nggak dikit ya, Pak ya. Sedang, pas banget. Pernah nambah nggak, Pak? Enggak. Kenapa gitu, Pak? Karena kan ini enak banget ya, udah terkenal banget. Karena jalan alternatifnya tuh, apa namanya? Di sini kan jalan alternatif ya, sering orang touring datang ke sini gitu ya, Pak ya. Terus enak banget, Pak. Kesan pertamanya? Ya, pas gitu. Pak. Di sini ada 9
Kerupuk. Oke, oke. Bapak namanya siapa? Aldi. Aldi. Ibunya? Dian, Ibu Dian dan Pak Aldi ya. Ini makanan kesukaannya di Toge Goreng Pak Agung karena emang enak banget dan terjangkau banget, harganya 10.000 udah dapat. Banyak banget macam-macamnya. Enggak banyak, enggak dikit. Nah, emang enak banget ternyata. Bapak Ibu makasih ya. Nah, sekarang Monik ada sama Adul nih katanya namanya. Adul, pertama kali kesini? Sering sih. Oh, sering. Kenapa tuh sering kesini? Karena rasanya sangat mendukung. Rasanya sangat mendukung. Ya. Oh, dari Sentul. Lumayan jauh ya berarti ya? Emang sengaja kesini atau mau cari? Sengaja kesini. Oh, sengaja kesini. Oke, emang rasanya gimana sih, Ak? Kayaknya tuh... Kalau masuk lidah tuh enak banget deh. Oh, lumer banget ya? Lumer banget. Emang apa bedanya dari toge-toge yang ada di daerah lain? Kalau ini sih, kalau di Toge Mang Apung ini rasanya kayak apa ya? Kayak lebih legit gitu deh. Oh, lebih bumbunya. Legit. Oke. Okay. Dan harganya murah juga ya? Harganya pun cukup di kantong lah. Okay. Sangat ekonomis. Pokoknya kalau misalkan teman-teman yang mau datang ke sini, rekomennya sini ya? Ya? Siap, nanti direkomendasi. Oke. Okay. Pokoknya inget Toge, inget Mang Apung aja. Oke, okay, Toge, Pak Apung ya. Oke. Okay. Toge, inget Mang Apung. Oke. Okay. Makasih, ya, Pak. Pak, Pak. Makasih, Adul. Ya. Akhirnya Monik udah kenyang banget makan laksa Pak Inin dan toge goreng Pak Abung di Jalan Raya Cideng. Dengan menggunakan 3M protokol kesehatan ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Kalau gitu Monik pamit, jangan lupa tonton terus Temu Jajan. Dadah!